berasal dari bahasa sipil yang artinya kumpul persaudaraan. Pada umumnya, masyarakat Singkil menggunakan istilah ini sebagai lambang kekompakan dan kebersamaan. Hal ini pula akan sering kita dengar ketika masyarakat Singkil hendak melakukan hajatan pesta pernikahan atau khitanan, bahkan acara kematian. Bak istilah Singkil mengatakan, kunu mangan kunu malot, yang penting kulun. Kumpul, bukan kulun. Kumpul. Hingga saat ini, Pulung Mekau merupakan selalu digelar oleh kalangan mereka, baik yang berbeda berada di tanah Singkil sendiri, juga yang berada di perantauan. Suara canang kayu, gendang dua bilah dan gong seakan membawa kita kembali ke zaman kehia atau zaman dahulu. Dari hal itu, maka lahirlah sebuah ide untuk mentransformasikannya ke dalam wujud sebuah komposisi musik etnik dengan judul Pulung Mekau. Sebuah garapan yang digarap oleh Rafli Ansyah, Andri, dan Hendra. Kita sambut, inilah penampilan peserta dari Kabupaten Aceh Singkil dengan judul karya Pulung Mekau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
enak banget.